Kalau mau. Buru durian. Buru durian, ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Oh, siap. Ada jatuh di itu ya. Iya. Tadi ada bibel mom itu. Oh, siap. Aku video boleh dong. Di mana sih? Oh, ini. Maksudnya kayak yang jatuh tadi. Mana tadi suaranya? Awas salah jalan. Cuma ini mana? Ini depan. Ini. Ya, lurus. Gimana suaranya? Suaranya kayak malam-malam ngintip sumasi. Jadi kalau pasukan geragas tuh ya begini. Itu sumasi. Beneran. Ya. Oh, sumasi. Sumasinya. Wah, ini. Ya. Baru jatuh. Awas, topimu enggak sekuat helm lo. Ih, sumasi nih. Berarti saya boleh dipanen di kiri nih. Jangan digoyang sama ayam yang di atas. Ada ayamnya? Oh, itu gede banyak banget ya. Ini yang besar-besar. Belah. Duh, tapi kok oh iya. Jadi dua dos ini. Benar, ini. Cuma sih. Cuma sih menjelang tengah malam. Langsung pecah, Bos. Langsung pecah. Ini yang tinggi di sana terlalu tinggi. Itu. Iya. Sudah matang betul ini. Iya. Ini gelapnya malam sumasi jatuh. Banyak yang jatuh. Romantisme cuma sih. Ini Cumasi, Sulawesi. Lama nyambung jadi artis ini. Cumasi tahu apa yang kita inginkan. Oi. Mantap. Cumasi selalu di hati. Ya. Asik. Kayaknya memang udah harus dikirim ke DT Store nih, beli. Biar sama semangat dengan Durio. Di tas ada ikan padi. Tidak bisa bola ini masih git? Hah? Tidak bisa bola? Bisa. Sudah ada tuh. Lupa pintaran Mas Alif ya. Baik. Apa gara-gara kianya? Selamat datang di Durian Traveler hari ini. Pagi ini kita di pelosok Lambunu. Sarapannya tapi durian bintang 5 semua. Sarapannya kelasnya sunnah. Ya. Pagi-pagi sudah musangking. Sarap musangking. Lu teringat di mana? Ini udah kayak di Jimmy. Udah kayak di Malaysia di Rauk. Udah kayak di tempatnya brother Jimmy. Tuh. Ini sudah makan ini performa. Iya, ini lengket, pahit. Pokoknya kelihatan. Dari wajahnya ini udah menggambarkan yang demikian. Cuma sih nya biasa tuh. Biasa, euy. Tapi tidak terlalu keluar warna. Ini saudara kita hijrah dari negeri Jawa Barat ke Sultan. Gara-gara durian gitu. Ini enggak terlalu perform ya dia. Oke sih. Tapi warnanya juga warnanya tidak terlalu naik. Halus dari kemarin enggak? Halusnya kemarin. Ah, si aja mah penasaran kan tadi dicet-dicet. Ayo tuh semuanya, ini ngecipin itu. Iya, iya pak. Sok yang ngemi pahit ya. Ini yang kemarin sore itu? Iya. Yang baunya sater banget. Cuma itu ada busuknya. Oh iya ada busuknya. Nampik. Oh ininya nih. Iya masih ada sisanya. Nah itu dia Jang. Oh tapi tetap bagus ini. Masih bagus. Ayo pak, mari pak. Ini kalau sarapannya cuma sih ngeri. Santer banget. Nah, kira-kira sarapannya cuma sih. Mas Alip, yang ini kayaknya enak tuh. Gede banget, saya yang ini aja deh. Gede banget. Boleh. Wih, lembut banget. Ayo pak, mari pak. Ini Mang siapa namanya? Sari. Ajang. Mang Ajang. Mang Ajan. Ya, yuk, Mang. Ini Mang Wayan itu. Mang Sarif. Mang Wayan. Ini petani-petani semua ini. Jadi petani durian semua ini ya? Iya. Ini tujuan kita tercapai nih. Jauh-jauh dari tanah kami ke sini, ya memang mau ketemu petani semua nih. Nu ya Pak Cute. Nu Pak. Pahit. Pahit. Baru udah laku lagi. Kalau udah pahit juga bukan cuma sih lah. Lalu begini juga. Tapi masih kental banget ya? Iya masih. Apa? Pulen-pulen? Ya. Ibu cantik. Padahal dari kemarin nih.
Baru bangun ya? Karbon aja kalau nggak. Banget. Udi. Yang aku heran, kok masih bulan dan kental. Jadi rendemennya tebel banget. Karbonasinya jangan tanya dah, ini di atasnya Coca-Cola ini udah wine. Sot panjang, di lidah semereset enggak? Ini satu lagi dapat ya. Semereset dalam bahasa Balinya apa, Bi? Apa dibilang ya? Apa bahasa? Oh, betul. Semereset, semereset di lidah, ngelawan, ngelawan di lidah apa? Semereset. Apa? Nekat. Nekat. Lengket. Kalau kata beli ketut, nekat. Nekat. Saya suka dikomplain kalau makan rasanya karbonasi, karbonasi itu apa? Itu kayak gitu, semereset lah. Tapi ini strong banget. Ya beli. Kuat rasanya. Agaknya agak bermasalah. Jadi agak bermasalah warnanya dibanding kemarin. Tapi oke. Ini jauh jauh banget ya. Kata sih bagus lah. Tuh menemui yang pedasnya. Pahitnya nyok kemet. Ada lagi yang bilang pahitnya nyok kemet. Mana lagi? Cuma sih itu memang strong banget. Tapi sini perfect ya, walaupun bermasalah tetap gak ada. Wah, busnya kayaknya udah meletek. Udah mulai dibelah gitu. Ayo. Nah, duriannya tuh dalang. Musang King, duren Ipin Upin. Jadi habis cuma sih ajar Musang King ya. Ini mantap, mantap. Mantap. Nih pas. Ah, saya boleh minta kopi pahit. Ini enak banget Musang King. Urutannya pas habis makan ini. Jadi enggak. Ini boleh. Raja, raja. Ini apa lagi? Raja. Raja lagi. Apa ini? Raja. Gila, kita benar-benar sarapannya sarapan durian sultan. Cuma sih matahari durian raja. Ini durian raja asli dari Sulawesi. Asli Labuno ya? Raja. Beli dari mana asalnya? Durian raja dari mana asalnya? Asli Parigi. Asli Parigi Mutong. Oh, asli sini memang. Kan bukan dari mana-mana. Taranya di Kepol mulu ya. Mas nyisain satu. Jadi kalau ditanya dari mana spoil dari sini. Dan cuma ada di sini ya, beli ya. Iya. Saya beli di mana ya? Aduh, sayang banget ini cuma sih. Aduh. Ya, masih gitu kalau di kamera juga. Sensasinya bedanya nyelan di lidah itu. Enak banget. Strong. Beda di rasa. Cuma sih itu memang strong. Kok susah apa ketut? Kalau kalau memang yang ini jalur ininya Pak. Iya. Ini Pak tentara lagi buka pinggiran. Wah, iya ini kayak Aceh nih. Aceh juga demikian. Ayah jampena juga nanya. Wah, ayah jampena juga. Beli, masa enggak ada yang bisa buka tadi dia raja. Iya, nanti tentara yang buka. Wah, itu. Baru benar tuh. Oh, berarti kalau raja harus tentara yang bulat betul. Pakai setan ya. Iya. Oh. Kalau tentara yang bulat gampang ya. Bentuknya asik ya, beli. Iya, kayak musangking juga. Coba. Ini lonjongnya lonjong musangking. Aduh. Silakan dilihat. Ini masih keras yang ini. Baru jatuh sih. Tuh kayak belum. Mantap toh ya. Mantap ya. Enak. Durian raja. Kita coba. Penasaran. Itu tebel banget sebenarnya. Unggul-unggulan ini, kalau unggul pasti unggul. Lu dapat aroma yang beda. Iya.
Saya masih ingat aromanya raja. Durian raja. Dia dia mah kayak gini ya. Kuningnya kuning muda. Muda, kuning minyak goyang. Dia mulai ngasihan terus nih. Dia punya bakat jadi temi horor. Iya, jam 11 berarti. Ya. Enak banget tuh. Iya. Dia punya bakat jadi temi horor. Pantesnya masih dipertahanin. Kayak kayaknya yang horor. Iya. Apa sih? Mak buah. Kalau lupa ya bagus. Jadi biar dalam bunuh itu karakternya pasti manis, legit gurihnya tuh yang nempel banget. Dan bulannya cuma sih ini bulan banget. Ini durian sultan dari daerah Parigi. Ini teman-teman lihat dari sini ya. Size-nya gede banget ya. Durian sultan. Jadi unggulan. Kering. Itu yang gede juga tadi kencas enggak bijinya. Ini kering banget nih. Kering jadi bisa dibuat jauh, cuma resikonya di agak kalau enggak benar bertepung. Apa lagi di belah itu? Ini Mas Muar. Mas Muar. Ini beli. Mas Muar lagi. Oh. Woi, memang. Waduh. Oh, Jang. Cakep. Berapa tahun? Kebang ke suaranya katanya. Berapa tahun beli? Ini udah 7 tahun. Ini mas semua 7 tahun barangnya. Fotonya dulu. Ini ada si begal. Ini habis makan cumasi. Mau makan Mas Muar. Masih bisa ngelawan atau enggak nih ya? Mas, pagi Mas. Aduh. Ini deh. Oh. Sayang ini deh. Mas Muar di kebunnya Pak Ketut Kari, Desa Ogorandu. Apa ini, Pak? Kecamatannya Lambunu, Kabupaten Parigi Motong. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pakai kain kan? Onden ulung. Nanti ya. Mas Muar, Jawa Tengah. Mas Muar, Jawa Barat. Saudaranya ada di sini. Fruity. Ini kalau fermentasinya larinya cenderung ke asam. Enggak lari ke pahit. Nah, yuk. Teman-teman yang udah biasa konsumsi, udah biasa nyicipin Mas Mualnya Jawa Tengah atau Jawa Barat, persis sekali. Buah berapa banyak Pak Ketut? Buah berapa banyak Mas Mual? Ada 7. Ada 7? Iya. Masih kurang-kurang buahnya. Asik sekali warnanya, mencerai. Kalau ditiban sama cumasi tadi, iya ketutup jadinya. Cumasinya terlalu kental, terlalu pekat. Terpekati 12 jam gak merasa. Boleh gak? Capek. Dari sini dulu urutannya ya. Menarik di daerah Lambunu. Karakter hijau ini yang menarik. Karena gak semua daerah bisa. Kulit ini kadang-kadang gak penting. Tapi penting ya. Penting banget. Kalau sampai berubah warna, ini tidak menarik kalau di store. Tampilan warna. Tampilannya jadi kurang menarik. Bukan yang utama tapi tetap penting. Penting menarik. Jadi warna-warna hijau jadi karakternya enggak ada yang kurang dari ketahanannya kan dari kulit. Benar benar sekali. Semuanya enggak gitu ya, beli ya. Iya. D69 dari 9 bagaimana kamu pikir? 168. 168 gua dengar nyebut. 168. Mas Muar.
Mas Mua. Ini sudah dikembangkan jauh dari tahun-tahun dulu di Indonesia. Ini aku nyari yang keriput, memang dapat nih. Dan di Sulawesi Selatan, Mas Muar ini udah ada dari tahun 80. Nah, ini yang kenapa kami diundang sana, ternyata ada 218 pohon. Ini baru jatuh beli? Iya, tadi pagi. Kayaknya ini nggak cocok di tanah sini. Saya menilai seperti ini. Ini nggak cocok di sini. Kurang. Ini Mas Muar ini nggak cocok di sini. Rasanya benar-benar. Itu aja nanam. Nggak nanam. Iya, makanya kalau kalau dengan begini ya. Cuma, cuma koleksi si, lah. Koleksi. Cuma isinya harus diperbanyak. Nih. Super kembarannya harus diperbanyak. Ini benar-benar underrated. Rasanya benar-benar di bawah yang pernah yang bakatnya dia yang memang tidak ke arah sana. Karena biasanya kan berubah di beberapa tempat, tapi ini kalau warna muncul. Warna muncul tapi rasanya manis. Manis fruity-nya terlalu kuat. Rasa kurang asik. Jadi sayang kalau dikembangin di sini. Pahitnya enggak muncul. Pahit memang dia tidak punya karakter pahit, tapi beberapa tempat kalau yang pas ada pahitnya. Tapi kalau tahu di gunung ini. Kalau di gunung kalau dataran tinggi. Apanya? Cuma sini anunya, muarnya. Ini dia. Oh, gitu. Belum masuk baru main on the best Indonesia. Belum buah baru 2 tahunan ya. Kalau mau cuma sihnya emang tapi jangan salah, cuma sih itu sulit untuk mendapatkan kayak gini. Makanya begitu di sini kayak gini. Ini perform masihnya memang betul ini Pak Masnya. Ini cuma sihnya perform. Perform tapi pertama karena ya, ini tidak terlalu perform sebenarnya karena sakit. Warnanya pun tidak keluar, biasanya lebih kuning. Tapi ini sudah, rasanya sudah sangat bagus. Teksturnya biasanya dia bertepung kalau bermasalah. Ini benar-benar nggak ketemu keranci sama sekali. Keranci nggak ketemu. Firm, firm. Enak banget tuh. Galak. Ini pagi-pagi sarapan galak ini. Aduh Allah, ini durian paling enak. Reminggu. Sehat. Lalu sakit saya enggak jadi naik. Bos bilang katanya sakit. Yang hilang jujur ya. Ambil juga. Cuma sih di sini tidak pahit oke, tapi tidak sampai berkarbonasi. Tanah Bangka emang susah. Yang 30 dilapan. Itu kan baru diambil. Memang sudah jatuh sekitar 2 hari. Pahit, rasa tekstur semuanya oke, pahitnya jadi balance, rasanya seperti cuma sih, tidak nemu karbonasinya. Kalau di sana itu dimakan berkarbonasi, wow, seperti bergas. Masih, ini benar-benar enak. Masih, mau bicara? Sarapan Sultan pagi ini, guys sudah menonton. Bilangis ya.